enggak. Beginilah cara muat sawit, gas, perhatikan. Gas, perhatikan. Pertama-tama. Naikkan celana biar enggak jatuh. Iya, benar sekali. Yang kedua. Habis itu tak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan channel saya Edi Haryanto. Kali ini video kita manen lagi ya. Rotasi 20 hari sekali. Namun ini masih kurang 1 hari, sekitar 19 hari nih, enggak apa-apalah. Kepepet duit ya. Inilah penampakan mereka sedang muat sawit ini. Keburu cuacanya mendung dan hujan. Yang manen dan yang langsir, langsir terus, yang muat, muat terus. Inilah penampakannya teman-teman ya, lihat buahnya besar-besar. Penampakan mereka sedang muat sawit. Nah ini, yang baju merah jambu, yang pegang tojo, ini namanya si Banta Elau. Yang satu lagi Bang Dun. Yang satu lagi namanya siapa ini? Abang Wiro Sableng. Nggak tahu namanya ini. Boleh dilihat ya teman-teman, buahnya besar-besar ini. Komedal 25 kilo lah perjanjangnya ini. Ini sawit-sawit Aceh Utara ya. Salam Tandan Berduri untuk pecinta sawit dari Sabang sampai Maroke. Pencinta sawit Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh Indonesia pokoknya lah. Beginilah ya teman-teman penampakan muat sawit. Ini lahannya yang di belakang. Cantik ya lahannya nih. Bersih. Dan yang ini lahan di sebelahnya. Mengapa air selalu mengalir? Karena memang sudah begitu diri. Tempat yang lebih rendah. Sifat air mengalir, dia akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Nah ini teman-teman, inilah hasil dari blok ini ya. Ini dan yang ini. Nah ini. Maklum wajah capek, nampak wajah tua ini, tua-tua di kebun sawit. Beginilah cara muat sawit, gas, perhatikan. Gas, perhatikan. Pertama-tama. Naikkan celana biar nggak jatuh. Iya, benar sekali. Siapkan kuda-kuda. Iya. Ini tenaga jangan sembarangan teman-teman. Ambil posisi. Setelah itu tusuk yang dalam biar merasa. Putar. Cara memegang harus posisi tengah. Betul sekali. Jempol harus di sini biar menutupi lubang. Iya benar-benar. Lalu angkat dengan perlahan, nah, macam ini. Kita bisa memutarkan. Nah begitu teman-teman, ya itu komedal hampir 30 kilo itu. Cara nimbang kan? Cara nimbang seperti itu, bohcingnya. Setelah ini kita akan ke lahan selanjutnya ya. Semoga teman-teman dimanapun berada pecinta sawit hasilnya banyak dan harganya terus meningkat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa lempar. Coba kita lihat hasil dari sebelah sini sama sebelah sini. Berapa bang hasilnya bang? Coba lihat bon kotornya aja bang. Nolong sini bang. Nah ini teman-teman nampak ya. 395, 398, 400, 394, 78 ini ya. Hai lubeng ini kamera.
sosialisasi buah sawit ya teman-teman ya. Pakai sepeda motor ini. Sepeda motor jenis Honda bebek. Suka bisa Grand ataupun Honda apa aja lah, yang penting sejenis Honda bebek. Ya inilah untuk melangsir atau mekanisasi yang biasa kita bilang di ilmu pertanian ya. Ya nih, semoga untuk pecinta sawit dimanapun berada hasil panennya selalu banyak. Amin. Ini lahan kedua setelah tadi ya. Ini lahannya. Nah ini lahan sawit mandiri semua ini. Milik pribadi ya. Kalau pabrik sawit tidak jauh dari sini, sekitar 3 km saja. PTPN 1 Cotgiri, Aceh Utara. Nah ini kiri kanan ini kebun sawit semua ini. Ini terus sampai ujung sana ini. Ini kebun tetangga ini. Kita nggak bisa muat di ujung sana karena ini jalannya becek, mobilnya nggak bisa lewat, ekstrim sekali. Nah ini ya, sering terpuruk di sini. Makanya dimekanisasi, diangkut kemari ke tempat yang jalannya bisa dilalui mobil. Yang langsir-langsir terus, yang muat-muat terus, yang panen-panen terus, biar cepat selesai. Langit sudah mendung, hujan. Sama ada mana tuh.